kali ini adalah salah satu episode Hati Sang Bidadari yang paling menarik, paling seru. Kenapa? Karena kita adventure banget nih. Kemana sih kita? Aku tuh ada kejutan buat teman-teman semua. Kejutan? Mana nih? Apaan tuh? Keperasaan aku nggak enak. Kesana dan kita bakal melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Bakal bikin keringet dan basah-basah. Kita mau rafting. Wow! Rafting. Tunggu. Jangan lupa update dulu. Hai semuanya. Halo. Yuk, langsung aja. Cus, lu harus banget nih. Oh, iya. Kenapa baunya crafting sih? Kenapa emangnya? Aku suka. Kenapa? Aku. Coba dulu deh, Kak. Nanti abis ini kamu jadi berani. Aku takut, beneran. Coba dulu. Ayo, coba dulu. Perasaan aku dulu udah pernah cerita sama Alia, aku gak bisa berenang gitu kan ya. Tapi dia mau ajak kita ke rafting. Nah ini nih udah ada apa pedalnya, terus ada pengamannya juga. Beneran mau rafting nih. Iya. Tuh sungainya di belakang sana. Permisi, Pak. Halo, Pak. Halo. Alia. Saya Bima. Oh, Pak Bima. Bima. Amira. Bima. Angel. Bima, selamat datang di Alligator. Alligator rafting. Betul. Oh, benar berarti. Kita pengen banget rafting nih, Pak. Oh gitu? Oke. Okay. Pak, tapi ini aman nggak sih, Pak? Oh iya, kalau untuk sungainya, ini Sungai Grid 3, sangat aman untuk memang pengarungan yang memang corporate program. Untuk ini untuk pemula. Buat pemula. Bapak Bima ini baik banget, terus dia juga jelasin semua tentang gimana raftingnya itu aman, terkendali. Kita langsung ganti baju aja nih ya. Boleh. Oh iya, ganti baju. Di sana ada tempat gantinya. Oke. Okay. Kamar mandi, silakan. Siap. Oke, siap. Oke, tetap semangat. Pak Bima. Kita udah ganti baju. Iya, apa kabar? Udah semua ya? Iya. Baik. Oke, kalau begitu mari silakan dipilih pelampungnya, mengambil satu-satu. Bedanya apa? Sini pelampungnya memang standar untuk pengarungan di sungai-sungai besar. Okay. Karena ini ada backup-an untuk kepala bagian belakang. Okay. Kemudian ini untuk bagian depan. Dan terdapat ada bekel di depan ini. Kemudian ada stopper di bawahnya sebagai penyangga agar ketika nanti dalam air, waktu kita pakai, pelampung tidak lari naik ke atas. Oh. Jadi dia sehingga lebih aman. Copot. Baik, silakan. Aku pernah rafting tapi cuma sekali. Udah itu sekali-sekalinya doang aku rafting. Kan depannya. Ya, semua dirapatkan depannya. Oke, seperti itu. Oke, sip ya. Meluruskan sedikit, sorry. Sepatu, oke, boleh ditukar nih sepatu yang udah disediakan. Oh. Sesuai ukuran tinggal dilihat. Baik, silakan. Wah, hujan. Yuk. Ya. Kalau hujan dong, Pak, ini kalau hujan gerimis kayak gini sebenarnya masih menjadi cuaca yang bagus nggak sih untuk melakukan kegiatan rafting? Terus ternyata, oh nggak apa-apa kok, masih aman. Sabrina, kamu nggak apa-apa? Baik. Gimana perasaannya? Tegang. Mau mencoba itu sih. Ya, udah pasti aman lah ya. Aman iya. Kok. Semangat guys. Pasti pulang dari sini udah gak takut lagi. Apalagi ada Pak. Kita gimana sekarang? Ke arah mana Pak? Kita akan menuju ke arah lewat kecepatan. Hanya 5 menit kok dari sini. Oh, lima menit. Ya, aku gak sabar. Tibanya dengan truk itu ternyata masih harus jalan lagi sekitar 2 menit ke sungainya, tempat perahunya parkir gitu.
saat di tengah-tengah kita lagi arung jeram, tiba-tiba sepatu aku tuh lepas. Gimana nih sepatu aku? Ya udah dicoba diambilin.